الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدرك الجاري واجمعنا به في الأطواري وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفقير أستأذن منكم ليلقي المحاضرة في هذه الليلة المغمرة ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة كبار رؤساء الأمة والعلماء الأئمة وإن شاء الله الفقير yang lemah ini memuliakan kemuliaan kepada yang teramat mulia Tuanku Besar Tan Bin Tunku Syed Razman bin Tunku Syed Idrus Al-Qadari yang dimuliakan Tengku Orang Kaya Maha Bijaya Sepang yang dimuliakan Tengku Penggawa Muda Hulu Langat Al-Fadil Pegawai Tadbir Agama Daerah Sepang Akhina Al-Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Madisa yang dimuliakan Al-Mukarram Al-Fadil Syekh Abdul Razak Al-Fadil Tuan Guru Syekh Hafiz bin Haji Selamat dari penasihat Yayasan Al-Jendrami dan kepada semua yang hadir daripada div-div kehormat kaum kerabat yang berada di dalam Persatuan Bugis Selangor ini mudah-mudahan Allah Subhanahu telah kumpulkan kita bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana pada malam ini kita memohon kepada Allah Subhanahu taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu taala kita berkumpul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang mulia apabila menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT akan menyebut dengan nama serta gelaran ataupun pujian yang dipuji oleh Allah SWT di antaranya Muhammadur Rasulullah Muhammad itu pesuruh Allah di antaranya Allah SWT menyebut Ya Ayuhal Muzammil wahai orang yang berselimut di antaranya Allah SWT menyebut Ya Utaha kalimah nama Nabi Muhammad SAW maka malam ini izinkan anak anda untuk menyebutkan nama kekasih Allah Subhanahu wa taala sanad yang sambung yang mutawatir daripada para alim ulama Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan yantahi nasabuhu syarif Sayyidina Muhammad bin Abdullah sampai kepada Sayyidina Khalil Nabi Allah Ibrahim alaihi salam maka kita mohon kepada Allah SWT dengan berkat nama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang mengajar kepada kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka malam ini kita yang hadir di dalam majlis ini sama ada daripada orang yang menganjurkannya ataupun orang yang hadir di dalam majlis ini semuanya kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kuduah ikutan kita sepanjang zaman sehinggakan Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita baru sebentar tadi imam masjid membaca daripada ayat Al-Quran Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kuduatuna Sayyidina Muhammad. Ikutan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh kepada kita supaya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini
kita yang berada di dalam majlis ini, sebenarnya majlis ini kita mengingati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengingati seorang ulama, seorang mujahid fi sabilillah, iaitu al-mukarram asyahid fi sabilillah, Raja Haji fi sabilillah, iaitu salah seorang daripada keturunan daripada kerabat Raja Bugis. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu taala, dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita di dalam firman Allah Subhanahu taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa di antara kita tidak mahu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu taala, tidak beriman kepada hari akhirat, dengar ayat ini. Allah SWT mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya bagi kamu ikutan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figura kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja nama yang kita bagi istilah pada hari ini, semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT mengatakan wa zakarallahi katsira, apabila kamu ingat Nabi Muhammad SAW, pasti kamu akan ingat Allah SWT. Tidak ada seseorang yang mengingati Nabi Muhammad SAW, pasti akan mengingat Allah SWT. Kerana Nabi Muhammad SAW, huwa Habibullah, huwa Safiullah, huwa Khalilullah, huwa Sayyidur Rahmatan Lil Alamin. Nabi Muhammad SAW, penghulu kepada seluruh alam ini, mengajar kepada kita supaya mengingati orang yang telah pergi meninggal dunia, telah wafat. Sebab itu kita mohon kepada Allah SWT agar keluarga Pak Engku dan kepada kaum kerabat Persatuan Bugis Sepang ataupun Selangor ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita ingat orang yang telah pergi meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkur mahasina mautakum. Nabi SAW mengatakan uzkuru mahasina mautakum, hendaklah kamu mengingati benda-benda yang baik bagi orang yang telah pergi meninggal dunia. Sebab tu kita tadi, baru sebentar tadi kita melancarkan kitab yang menyebutkan tentang orang lama, ulama lama yang menyimpan rahsia-rahsia tanah Melayu. Seperti mana yang kita dengar daripada yang dimuliakan, saya senang panggil Pak Engku, orang kaya Mahabijaya Sepang, apabila memberitahu kepada kita ini orang bukan orang biasa, orang luar biasa yang Allah SWT suruh kita sebut. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kalau kita yang ada nisbah dengan Bugis, al-fakir yang lemah ini pun ada nisbah dengan Bugis. Jadi saya ingatkan, kalau ada orang yang mengatakan kenapa pula kita nak ingat Raja Haji, kenapa kita nak ingat ulama-ulama kita yang terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah sallam, inni uhibbul qaum, sesungguhnya aku suka kaum aku. Berkata sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia kaum yang lain, maknanya dia ada kabilah. Kabilah macam kita lah, Nusantara, ada Bugis. Siapa Bugis angkatan? Bugis, ada Banjar, ada Jawa, ada, ini semua adalah rumpun Nusantara. Tapi kita kena tahu bahawa sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat Nabi sallam. Hari ini ada orang kata ta'asub. Dia ini ta'asub kaum, dia ini ta'asub negeri, dia ta'asub. Ketahuilah, di sana ada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa yang kita buat. Ini semua adalah perbincangan di antara Pak Engku dengan Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Hafiz, mengatakan hari ini kita mesti kenal kita punya nasab, kita mesti kenal kita ini siapa. Bangsa kita dahulu bangsa yang terhebat, bangsa kita yang hebat, di antaranya bangsa Melayu, yang kita tahu bagaimana bangsa Melayu itu diberikan kasih oleh Allah SWT melalui para alim ulama. Sebab tu yang disebutkan oleh anak anda kepada Pak Engku, Engku Azlan. Engku Azlan baru berkenalan tadi, mudah-mudahan berkenalan terus. Jadi ketika mana Nabi SAW mengajar kepada sahabat Nabi, bila dia kata ya Rasulullah SAW,
aku suka kaumku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau suka tak ada hadnya. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suka kepada sahabat, suka kepada kaumku, kaummu itu adalah sebahagian daripada iman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tetapi jangan engkau menyukai kaum-kaummu tetapi kamu mendiamkan kalau kaummu melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seseorang boleh bangga dengan kaumnya, boleh seronok dengan kaumnya, tetapi kalau sekiranya dia nampak kaumnya telah melakukan kesilapan dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu ditegur. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, bulan Rejab, bulan sebelum bulan Rejab, bulan bulan Jamadil Akhir dikaitkan dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wal Batul. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ingat Sayyidatina Fatimah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Fatimatu bintu minni, may yuhibbuha yuhibbuni wa may yubghidha yubghiduni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah adalah sebahagian daripada diriku. Barang siapa mencintainya, mencintai daku. Barang siapa menghinanya ataupun membencinya, akan dibenci oleh daku. Kita lihat bagaimana hari ini kita bersama dengan yang teramat mulia Tunku Besar Tampin, salah seorang daripada keturunan Al-Qadri. Kita tahu bagaimana nasabnya. Maka oleh sebab itu, kita hari ini kita berada di dalam majlis yang penuh dibesarkan oleh Allah Subhanahu Taala kerana Allah yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita gabungkan di antara mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingati ulama dan juga pejuang yang berjaya mengajar kepada umat Islam tentang tawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Hari ini berapa ramai orang banyak menyerahkan dirinya kepada jawatan, menyerah dirinya kepada kuasa, menyerah dirinya kepada pangkat, menyerah dirinya kepada harta, menyerah dirinya kepada aset keduniaan. Tetapi berapa ramai yang tawakal billah? Berapa ramai yang berpegang kepada Allah SWT? Sebab itu peristiwa Raja Haji Syahid fi sabilillah, dalam riwayat kita lihat bagaimana beliau berada di atas kapal. Ini kalau saya salah, Pak Engku boleh betulkan. Beliau berada di atas kapal sedang melawan dengan Belanda. Maka Belanda mengeluarkan peluru-pelurunya, meriamnya, yang dia punya rakyat ataupun kelasi kapal atau apa, ini semua menyuruh ke bawah. Dia mengatakan, bangun, bangun, bangun. Itu kehadap musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa peluru tadi datang kepadanya, beliau berdiri dalam keadaan menyuruh orang lain bangun supaya melawan musuh, tetapi yang lain semua takut. Beliau berdiri tegak, maknanya tawakal kepada Allah yang sangat besar, seperti mana yang dikatakan oleh Ninda yang dikatakan oleh Adinda kepada anak-anda, kepada Pak Engku Tuan Azlan, ketika mana setiap Khamis malam Jumaat Raja Haji fi sabilillah membaca kitab Dalailul Khairat. Tahu kitab Dalailul Khairat apa? Kitab Dalailul Khairat adalah kitab selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ni kita hidupkan apa yang dihidupkan oleh Raja Haji. Tahniah wahai orang-orang Bugis kerana mengenali apa yang disimpan oleh khazanah daripada orang Bugis, Raja Haji. Mudah-mudahan Allah rahmati seluruh umat Islam khususnya di negeri Selangor ini daripada kerabat kaum Bugis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala rahmati kita ketika mana kita mengingat orang yang pernah memberikan satu tamparan yang hebat kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan anak-anak remaja kita semua yang hari ini lebih mengenal, mengetahui siapa yang patut kita muliakan, siapa yang patut kita ingat. Ini semua diajar oleh Islam, diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini makin cekal kita tawakal kepada Allah Subhanahu taala. Kita jangan bergantung kepada makhluk. Sesungguhnya makhluk akan binasa, sesungguhnya makhluk akan hancur. Tetapi kalau kita berserah kepada Allah Subhanahu taala. Naam, Muhammad Fatman. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika mana Nabi Muhammad SAW sudah wafat, Sayyidina Umar mengatakan, jangan cakap, jangan cakap Muhammad telah wafat.
Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya ma'syaral ashab, wahai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Muhammad qad mat, walakin Rabbu Muhammad hayyun la yamut." Sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi agama apa ni, Tuhan kepada Nabi Muhammad hidup, tidak pernah mati. Maka sejarah hari ini memberitahu kepada kita bahawasanya sejarah orang-orang lama, ulama-ulama lama perlu kita hidupkan, perlu kita segarkan, baru kita ini menjadi umat yang terbilang, umat yang maju di sisi ulama-ulama yang terdahulu bersama-sama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Lebih-lebih lagi bila saya ini anak anda saja pangkat kepada semua, saya minta ampun dan maaf atas segala kurang adab saya di hadapan semua yang hadir. Hadza wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.